kumaha carana ieu nyepengan manuk? Just to hold it like this. Put the your hands behind it, legs are back, and hold its wings down so it won't jump out of your hands. Okay. Naon cenah? Jadi kaki dilipat, terus tapi tutup arah kita biar dia nggak loncat. Oh, kayak gini. Nah, kalau Kang MK ada tips lainnya, katanya si jarinya seperti ini ya? Iya. Fungsinya jadi, untuk? Kalau jari burung dijepit, tenaga dia akan berkurang. Iya, dia kalau teja-teja gitu tuh sakit juga ya? Jadi, kalau di bela diri ini kuncian. Oh, gitu. Maka dia diam tuh. Jadi terkunci. Diem. Ini jenis burung apa lagi? Itu asli endemik Indonesia. Wow, ternyata Indonesia juga punya merpati. Ya. Ini juga endemik Indonesia. Iya, ini juga semua endemik semuanya. Indonesia. Daerahnya sama nggak? Beda-beda. Gimana sobat, jenis merpati asli Indonesia nggak kalah bagus kan dari yang import punya? Dan sekarang A Irfan dan yang lainnya akan memperkenalkan nama merpati hias asli Indonesia plus asal daerahnya nih sobat. Deng 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 deng. Tapel, Jawa Timur. Brongsong, Jawa Tengah. Jawa Sumut, Jawa Timur. Oke, deng deng. Krai, Jawa Timur. Itu apa? Itu apa? Itu Jacobin. Kenapa itu metal gitu? Sebentar, yeah. Itu apa? Ini lihat. Ini metal guys. Ini metal guys dan macam-macam. Tuh. Tuh. Wow. Apa ini? Ini Jacobin dari Eropa. Ini ada juga merpati Jacobin asal Eropa. Kalau dilihat dari bentuknya lucu banget ya, sobat. Karena bentuk bulunya yang terlihat tak beraturan di bagian depan di area muka si merpati ini. Mukanya mana sih? Oke, ada yang bentuk-bentuknya aneh lagi nggak? Ada di sebelah sana. Yuk, kita lihat merpati-merpati yang bentuknya lucu-lucu, aneh-aneh. Ini terbangin boleh? Boleh. Savana masih akan kembali lagi ya sobat dengan jenis merpati yang nggak kalah unik lainnya. Tetap di Savana. Awoo. Savana.